Oke kawan-kawan, jumpa lagi dengan saya di channel MHN Petualang. Gimana kabarnya, sehat kan bro? Oke, ngomong-ngomong sekarang gue jarang nonton lagi. Ya dikarenakan kesibukan lah ya. Orang miskin tuh gak ada kata libur, asik. Dan sekarang saya lagi berada di Paranggombong, Purwakarta. Lihat bro, airnya surut sekarang. Ini jauh banget ya surutnya tuh. Sayang ini backlight, tapi kalau sore misalnya ini bakal bagus. Sayang banget bro. Mau mampir di sini jam segini, kayak dibakar lah. Mending kita lanjut pulang aja. Pada kering bro. Gunung ini nih gak pernah saya gapai. Soalnya yang longsor jalurnya katanya. Gak tahu dibuka lagi apa belum. Kondisi airnya jauh banget ya, turunnya jauh bawah. Baru tahu tuh di bawah ada jalan-jalan lagi tuh. Sumpah udah lama sih gak kesini. Mantep banget sih kayaknya ini kalau camping. Oke, dan ini kondisi sebelah timur Paranggombong, sebelah timur komplek Brimob. Ini kondisi air di Waduk Jatiluhur. Ini turunnya sangat jauh, bos. Bahkan di tengah-tengah sana tuh kita zoom ya. Nah, bahkan di tengah-tengah sana tuh. Nah ini dia, tengah-tengah sana tuh ada pulau. Ah, pulaunya kok muncul? Jangan muncul sekarang, nanti takutnya dijual loh. Ayo tenggelam lagi, jangan muncul sekarang pulau, nanti dijual loh. Itu pulaunya, takutnya dijual. Nganu, tempat pemancingan bos, sampai bawah banget tuh. Ada dua pulau tuh di tengahnya bos, tapi sayang takutnya dijual nanti. Mana ada yang mau jual pulau? Bercanda, ngik. Cik.